rame banget nok. Mana sih ngantri lagi? Jam berapa nih ya? Mbak lihat. Duh, isi habis lagi. Mana uang lagi dikit. Woi kamu, ngapain lo tuh? Hah? Butuh bantuan gak? Hah? Hah? Saya nih. Tapi ini siapa ya? Weh, kamu ngapain mu tuh? Ini lo, ku dengar suara, tapi nggak tahu mana dari mana. Ada, nih kamu. Eh beneran kok nih? Le, siapa saya itu nggak penting. Berarti kalau gitu, mungkin anukah makhluk halus? Atau nggak jin? Ya serahlah. Mau tuh nggak nih? Mau sih. Ya kalau gitu mau apa kan? Kalau gitu aku mau konsultasi buat visa, buat tempat ngantri, dan gak buang-buang waktu. Wah itu gampang. Hah? Coba buka HP mu sekarang. Hah? Buka HP? Iya buka HP, buka HP dong. Hah? Kok bisa? Nah sekarang kamu download aplikasi ngantri.com disana. Hah? Ngantri.com? Apa tuh? Iya download aja dong. Ya. Ya kan nanya aja. Jangan lupa registrasi lu dia, Wal. Nidah nih. Bukan mau ngantri nih, jadi mau cari dulu tulisan ngantri di atas tuh. Itu tuh. Oh, terus? Terus kamu cari opsi layanan publik di atas juga. Nah, sekarang kamu cari dah visa yang kamu pinginin. Ada di sana tuh. Yang aku pinginin. Oh, oke, okay. Terus ya. Ya udah. Kapan Anda ingin mengantri? Hari inilah. Yup. Gini, Cak. Ya, ya iyalah. Mau mau yang kebal. Ya enggak sih. Oh, ini udah masuk nanti. Tapi emang deket ya. Kalau itu coba tutup mata kita. Oke. Tidak boleh buka nih. Yuk, buka dah. Ih, di mana nih? Kok kayak kenal? Ntar lu, tapi bukannya ini yang samping? Ya, emang berarti. Ternyata ada visa di sini ya? Ya iyalah. Makanya mata tuh dipakai. Enggak. Tapi kalau yang ini aku benar-benar baru tahu, nok. Enggak lagi sih, Bujang. Alasannya gitu. Ih, benar. Tunggu lu. Tunggu apaan? Tutup, nok. Gimana nih? Oh, coba lihat nomor antrian lu. Nomor 12. Oh, apa nih? Ya, kamu pulang. Hah? Pulang? Tapi masih bisa enggak? Ya bisa lah. Besok bangun pagi aja dong. Tuh apa sih ini? Oh iya loh, di sana. Duh. Duh. Oh iya no, ambilnya. Ada makanan gak dari dokter? Baca dah. Yes. Hmm.
Jin. Oh itu tuh. Bisa nggak hidupin tuh motornya? Wih, aku nggak ada bakat maling motor loh. Ya kalau gitu coba telepon ke pos itu. Kalau itu jarak maksimalnya cuma 3 meter kan? Momen, men gimana men nih? Ya pertama coba buka HP gini. Buka HP gini, terus cari aplikasi namanya QR Taxi. Hah? QR Taxi? Iya cari. Kok bisa ada? Ya aku udah dulu tuh udah. Karena enggak. Oh, oke. Terus ke kok udah diregistrasi? Ya aku udah registrasi tuh, jalan pedah. Ya. Terus masuk ke transportasi di bawah. Oh. Terus okay. Cari kendaraan yang kepinginin, tuh dah. Oh, dah. Kan itu tuh, terus cari dah lokasinya. Oke. Okay. Terus tapi tunggu dulu bentar. Aku lagi nyari lokasi. A few moments later. Kalau udah kan ada tetap bayaran tuh, tinggal tunggu lah tuh. Terus ntar tapi memang beneran Rizy, apakah ini atas nama Kak Dika? Iya, dengan saya. Iya, saya driver dari QR ya, Taxi. Yap. Sini, Pak. Oppo. Wah, nggak ada uang kecil nih, Kak. Wah, ya ambil aja dah. Beneran nih, Kak? Iya. Makasih ya, Kak, ya. Tuh, telat, Kak, ya. Nomor urut 12. Oh, iya, saya. Selamat datang di konsultan visa. Silakan duduk, Kak. Ini atas nama Kakak Nika, ya? Eh, kok bisa tahu nama saya? Karena telah tercantum dalam aplikasi ngantri.com-nya, Kak. Oh, gitu, ya. Oke, oke. Jadi dari yang saya lihat, Kakak mau keluar negeri ya? Ya, Kak. Kalau boleh tahu kemana? Ke Australia sih. Saya sih maunya refreshing dulu dari kerja. Itu. Kalau begitu, ini tempat-tempat yang kami rekomendasikan, Kak. Balik. Ini, Kak, bisa lihat sendiri. Dan ini juga tempat rekomendasi untuk wisata, Kak. Ini sama ini. Mungkin jadi tempat yang sangat disayangkan kalau dilewatkan, Kak. Tapi kalau ini, Kakak emang sudah pasti dalam bahasanya ya? Oh, kalau begitu dikit sih. Oh, gitu ya? Ya, dikit. Dikit ya? Baik, kalau begitu untuk visanya nanti saya hubungi kembali ya. Kasih ya, Pak, ya. Oh iya, sama-sama. Kak, maksudnya? Gila, ternyata nggak antri dong. Oh iya. Jin. Gimana? Nggak ada acara ngantri-ngantrian dong. Iya, kan aku udah bilang sama kayak taksinya cepet betul driver. Yoi dong, siapa lagi?